الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير اصلح، إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masya Allah.
doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang namanya Malik bin, kalau Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, ini yang madhab Imam Maliki. Ya, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Dipernah dulu Imam Syafi'i, beliau itu termasuk orang yang luar biasa, Imam Syafi'i. Karena memang ayahnya itu luar biasa, bisa menjaga perkara-perkara, jangankan yang haram, yang subhat aja gak benar. Jadi nama, ada dulu anak muda namanya Idris, tinggalnya di Gaza, tinggal di Gaza, mana tuh? Palestina, jalur Gaza, kata-kata jalur Gaza, nah, dia dari situ. Jadi bapaknya, si Idris itu tinggal, dari muda dia sudah terlatih belajar, orangnya baik. Satu hari, Idris main, sedang bermain di sepanjang jalan, nah, jalur itu Gaza, sungai-sungai Gaza. Pas dia lagi main, dia lihat ada buah apel ngalir itu. Apel diambil, dibersihin, langsung dia main, dimakan. Dia makan, baru segigit dua gigitan, astagfirullahaladzim, berhenti. Ini halal bukan ini? Mikirin tuh dia, ini halal bukan dari Allah? Saya lagi nuntut ilmu ini. Jangan-jangan nanti gara-gara ini saya susah menerima ilmu karena makanan dari makanan yang tidak tahu hukum. Dipikirin nangis, mikir. Hari dua hari, wah kan saya harus cari siapa pemilik apel ini. Dia mau minta maaf. Caranya bagaimana? Dia telusuri itu sungai itu. Terus dia jalan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Dia lihat ada pohon apel di pinggir. Nah, pasti dari sini nih apel jatuh tuh. Dia tarik. Pohon apel yang ketemu. Tinggal siapa yang dicari? Pemiliknya. Cari pemiliknya. Siapa? Sepi banget. Gak ada orang yang punya. Ya, ada orang tua lagi macul. Kebun gitu lagi macul sendirian. Paranin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Mohon izin. Bapak orang sini? Iya. Asli sini, Pak. Saya asli sini. Oh, kalau begitu Bapak tahu dong tentang tanah yang ada di sekitar sini. Oh iya, saya tahu. Bapak tahu nggak yang punya pohon apel itu siapa? Yang mana itu yang di pinggir kali? Oh itu punya saya. Benar Pak? Benar. Alhamdulillah. Hilang. Kenapa begini Pak? Beberapa hari yang lalu itu saya lagi main di pinggiran sungai, ada buah apel. Akhirnya saya ambil, kemudian saya cuci, saya makan. Saya bingung Pak, ini buah halal apa enggak? Makanya saya mau minta makan, mau minta redonya. Ini apelnya masih ada nih, misalnya. Ibu minta dimaafin tuh, gara-gara makan yang seperti itu. Masya Allah. Idris, aman. Terus, saya lagi nuntut ilmu, saya khawatir gara-gara ini, ilmu gak mau masuk. Maksudnya, kalau memang itu punya Bapak, tolong ya Pak, saya minta dihalalin, diredonin. Katanya orang tua, mohon maaf, saya gak redo, begitu. Saya gak halali. Jangan Pak, saya minta tolong benar dihalali, biar saya bisa menerima ilmu. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Susah kita akan bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu, manfaat ilmu. Susah kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu kalau seandainya banyak barang-barang yang haram masuk ke dalam kita. Bukan pintar, kalau pintar gampang. Kalau pintar gampang, koruptor pintar gak? Mereka pintar, yang jadi masalah keberkahan ilmu.
kemanfaatan ilmu, dia gak bisa masuk kemanfaatan ilmu itu. Ilmu akan jadi berkah sama kita kalau seandainya banyak barang-barang yang orang masuk ke dalam diri kita. Itu yang gak mau, Pak. Saya tolong, Pak, tolong dihalalkan. Enggak, saya gak mau. Begini dong, Pak, kalau memang gak dihalalkan, saya bayarin deh. Saya ganti rugi, saya akan jual berapa harganya. Biarin dua kali lipat saya bayar, gak apa-apa. Enggak, saya gak retok, saya gak jual. Begitu katanya. Terus bagaimana, Pak, caranya? Atau saya bisa dihalalkan ini? Atau saya kerja sama Bapak deh? Saya bantuin Bapak mencangkul berkebun ini sebulan, gak usah digaji. Yang penting Bapak halalkan itu satu. Sampai segitunya. Kata orang itu, enggak, saya enggak mau. Syaratnya cuma satu, saya bisa halalkan ini. Apa? Kamu harus kawin sama anak saya. Begitu katanya. Kalau gitu mau apa? Kalau gitu begini. Syaratnya cuma satu, kamu harus kawin sama anak saya. Lahir dia. Pak, saya lagi nunggu di umum, enggak mungkin, saya belum bekerja, saya belum ini. Bagaimana mungkin saya enggak apa-apa. Saya enggak pikirin itu, yang penting saya akan redha, saya akan halalin itu buah yang sudah dimakan oleh engkau, asal engkau ingin kawin. Dia pikirin, ya udah enggak apa-apa dah. Kalau memang itu caranya harus dihalalkan, Pak, ya bismillah saya siap. Kamu siap menerima anak saya? Anak saya cacat, matanya buta dua-duanya, mau? Pikirlah gitu ya, matanya buta. Tapi gak apa-apa, Pak, biarin buta. Anak saya bukan hanya buta, tapi telinganya tuli dua-duanya. Udah buta, tuli lagi. Iya, gak apa-apa. Tangannya buntung dua-duanya, kakinya pun lumpuh dua-duanya, gak bisa jalan. Ini anak kan berarti hancur amat udah kayak begini. Mau atau enggak? Kalau memang itu yang harus menjadikan saya siap, begitu katanya. Akhirnya diterima, baik. Dibawa ke rumahnya, dinikahkan sama anaknya. Jadi udah, kamu sekarang jadi menantu saya. Anakku sudah menjadi istri kamu. Nah itu kamarnya, ada kamar satu, kamar dua. Yang kamar satu, yang kamar dua, itu kamar dua bini saya. Kamar satu tuh, dia masuk, dia getak pintu nih. Assalamualaikum. Dijawab di sana, waalaikumsalam. Paham kan? Ya? Dia getak nih sama dia. Idris namanya santri. Dia gak akan masuk kalau dia belum apa. Salah, dia getak pintu, dia ucapin, assalamualaikum. Ada suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salah kamar ini. Balik lagi, Pak, salah kamar kali, Pak. Kenapa? Enggak, katanya kamarnya di situ bukan. Kok ada yang jauh? Enggak, itu benar kamar istri kamu. Padahal kan katanya tuh, kok bisa jawab, bisa dengar. Akhirnya dia buka pintu, dia masuk. Masya Allah. Pas dia lihat di dalam, ada perempuan. Bapak kenal Manohara? Pas dia datang masuk, astagfirullah, cakep di luar biasa. Katanya buta, katanya tuli, katanya gak punya tangan. Ini kumplit, cakep luar biasa. Balik lagi nih, bener nih banget nih, bener gitu. Bapak kenapa bohong sama saya? Bapak bilang katanya anak bapak cacat, matanya buta. Katanya tangannya buntung, katanya tuli, kakinya lumpuh. Saya lihat sempurna sekali ini anak bapak. Benar nak, tadi saya bilang begitu. Anak saya itu buta matanya. Dari pandangan yang haram. Dia belum pernah melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Dia tuli bukan karena tuli tidak mendengar, tapi dia tidak pernah mendengar suara-suara yang tidak diridai oleh Allah. Tangannya buntung bukan berarti buntung apa? Karena
atau dia tidak pernah menyentuh daripada haram, barang-barang yang haram, kakinya tidak pernah melangkah. Ini anak saya satu-satunya, dia cantik jelita orangnya. Saya tidak redo kalau anak sebaik ini dia harus kawin dengan orang yang tidak baik. Dan saya yakin engkau adalah orang yang baik, karena engkau begitu berusahanya minta dihalalkan itu buah apel. Satu buah apel yang sudah dimakan, kalau bukan orang yang baik tidak akan mungkin minta seperti itu. Dia rela untuk bekerja sebulan tidak digaji dan lain sebagainya hanya untuk minta dihalalkan. Aku yakin engkau adalah orang yang terbaik buat anak saya. Dikawini. Akhirnya menikah dia, kemudian jadilah melahirkan, dan kemudian lahirlah Imam Syafi'i dari orang itu. Makanya namanya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Ini Idris. Jadi wajar kalau jadi akhirnya anaknya pintarnya luar biasa. Jadi anak yang begitu luar biasa karena lahir dari benih yang luar biasa. Tidak mau makan, jangankan yang haram, yang subhan saja tidak berarti dia makan. Nah, Imam Syafi'i, ibunya ini aslinya Mekah. Tinggal di Mekah, bapaknya meninggal dunia, kemudian pulang kampung ke Quraisy. Quraisy itu kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut kafir Quraisy. Pulang ke sana. Umur 2 tahun dibawa pulang ke Imam Syafi'i. Ketika dia pulang di rumahnya, setelah itu dididik sama ibunya, belajar baca Quran segala macam. Umur 7-8 tahun hafal Al-Quran. Umur 8 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Umur 9 tahun dia sudah belajar itu hadis dan lain sebagainya. Ibunya sayang, wah ini anak ini bukan anak sembarangan. Akhirnya sama ibunya Imam Syafi'i disuruh, apa katanya, kalau bahasa kita Syafi'i, di Madinah ada seorang ulama besar, kamu ini otaknya pintar, sayang kalau kamu tidak belajar. Sekarang berangkat engkau ke sana, aku rela ini ada uang sedikit, belajarlah kamu, berjalanlah kamu ke sana untuk belajar kepada namanya Malik bin Anas. Ini dia. Jadi ada Anas bin Malik, ada Malik. Belajarlah sama dia. Dia seorang ulama yang luar biasa. Timba ilmu sebanyak-banyaknya. Timba ilmu sebanyak-banyaknya. Baik. Kamu jangan pulang sebelum kau berhasil menjadi orang yang berilmu. Gak boleh pulang. Gak boleh pulang. Jangan pulang kamu sebelum kau jadi ulama. Andai kata kita tidak berjumpa di dunia, kita bisa berjumpa di akhirat nanti. Ibunya melepas begitu aja. Berangkatlah nih Imam Syafi'i. Sampai ke Madinah, bingung Imam Syafi'i. Mau ke rumah Imam Malik, waduh gak berani dia. Dia harus ada orang yang bisa menolongnya supaya ketemu. Siapa dicari? Akhirnya dia datang ke rumah gubernur Madinah. Dia datang ke rumah gubernur Madinah, minta tolong sama gubernur Madinah agar gubernur Madinah bisa memberikan, menghantarkan dia kepada tuan guru Imam Malik, atau memberikan surat sakti rekomendasi dari dia. Gubernur datang, assalamualaikum gubernur, mohon maaf tuan gubernur, saya ingin berjumpa dengan Imam Malik tuan guru, saya ingin belajar dan menuntut ilmu, bisakah engkau menghantarkan aku ke sana? Kata gubernur, apa? Menghantarkan engkau ke Imam Malik? Andai kata engkau suruh aku memindahkan gunung Uhud ke tempat yang lain, itu lebih baik saya pindahkan gunung daripada saya harus berhadapan dengan Imam Malik bin Anas. Tidak berani dia, karena begitu karismanya tuh ulama pada masa itu. Gubernur aja tidak berani sama ulama yang kayak begitu. Lebih baik gue disuruh pindahin apa? Gunung. Pindahin gunung berat apa kagak? Artinya begitu luar biasanya karisma ulama pada masa itu. Akhirnya ketemu di antar, berangkat ke situ juga. Dan
Allah membantunya. Itu siapa? Anas Syafi'i bin Makkah bin Quraisy, dari Quraisy. Untuk apa? Saya mau ketemu Tuan Imam Malik, saya pengen belajar dan menuntut ilmu. Imam Malik lagi ngaji, belajar lagi, belajar lagi. Akhirnya tungguin selesai, ambil si pembantunya itu ngadep kepada Tuan Imam Malik. Imam Malik, mohon izin Tuan Guru, di depan ada anak muda. Siapa? Syafi'i. Syafi'i mana? Orang Mekah, ngapain? Dia pengen belajar dan menuntut ilmu. Sama saya, dia bilangin sama Syafi'i. Kata Imam Malik, dia suruh belajar dulu, baca dulu kitab saya, Al-Muwatta. Ada kitab namanya, kitab Al-Muwatta. Sekarang ini di pesantren Darussunnah ada Syekh dari Madinah sedang memberikan ijazah kepada para santri-santri di Darussunnah, yaitu pesantrennya Kyai Haji Mustafa Ali Yaqub almarhum Imam Besar Istiqlal. Anak saya sedang mendapatkan ijazah sanad dari kitab Al-Muwatta. Anak saya dapat nanti sertifikat ijazah sanadnya. Saya bilang tadi mana saya, nanti kalau kamu sudah diijazahin, ijazahin kami. Biar nyambung tuh silsilah, syarat-syaratnya. Jadi kita dapat dari anak. Iya, nah ini Imam Malik dia punya kitab, karena itu. Bilangin sama Syafi'i, sebelum dia ngaji, belajar itu dulu. Di rumah baca, jadi ntar gak canggung. Paham gak maksudnya? Gak kaget. Lu wali pembantu. Nemuin Syafi'i, ente boleh ngaji, tapi syaratnya ente harus baca dulu, pelajari dulu tuh kitabnya Tuan Guru Imam Malik Al-Muwatta. Kalau memang udah lancar baca, baru datang ke sini lagi. Oh gitu. Tolong sampaikan sama Tuan Imam Malik, itu kitab Al-Muwatta karangan beliau, saya udah hafal semua isinya. Begitu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya udah hafal semua isinya. Gila kepala dia, bener ente. Iya boleh dites, siapa apa sampein sama. Sampein balik ke Tuan Imam Malik. Kata Imam Malik, yang bener dia udah hafal. Panggil ke sini tuh anak, siapa dia? Dites, hafal semuanya. Udah hafal tuh Imam Syafi'i, umur 12 tahun udah hafal Quran, udah hafal hadis. Kitab Muwatta dia hafalin semuanya. Subhanallah. Ini Imam Syafi'i, luar biasa. Dia punya guru namanya Malik bin Anas. Kalau ini Anas bin Malik. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, didapatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhakan kepadanya. Qala, berkata ini Sayyidina Anas bin Malik, "Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inna aqwaman khalfana bil madinah ma salakna si'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al'udhur." Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Raja'na min ghazwati Tabuk, kami telah pulang, telah kembali min ghazwati Tabuk, dari satu peperangan yaitu perang Tabuk." Satu di antara peperangan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya perang-perang Tabuk. Perangnya banyak. Ada yang mengatakan 19 kali Nabi menjalani peperangan. 19 kali Nabi menjalani peperangan, ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Uhud dan lain sebagainya, dan di antaranya perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini adalah perang yang terakhir yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sedang mau mencoba ekspansi ke Romawi. Tabuk ini adanya di sekitar perbatasan negeri Syam. Dulu ada negeri Syam, sekarang berubah itu menjadi Syria atau Syria sekarang. Tempatnya ISIS. Nah, itu ada perbatasan Tabuk di situ. Nah, terjadilah pada saat itu, tapi tidak terjadi karena ada perundingan. Takut Raja Herakles tuh di Romawi, karena dia tahu berita tentang penyebaran dakwah Islam Nabi Muhammad di kota Madinah, begitu
begitu luar biasa berhasilnya dakwah Nabi Muhammad. Ini perang Tabuk terjadinya pada tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah, 2 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal. 9 Hijriah terjadi perang Tabuk, perang yang terakhir. Tahun 10 Hijriah Nabi pergi haji, haji wada namanya. Nah, tahun 11 Nabi Muhammad meninggal dunia. 11 Hijriah. Terjadilah ini perang Tabuk, akhirnya perundingan Tabuk nih. Dia sudah siapin tuh orang-orang yang namanya Raja Herakles itu ketika mendengar Rasulullah dakwahnya luar biasa berhasil, Jazirah Arab sudah bisa dikuasai dengan dakwahnya Nabi. Dia takut karena pada saat itu Suria atau Sam pada saat itu agamanya Kristen, Nasrani. Nah, dia nggak mau kemasukan dikuasai oleh Islam. Dia Raja Herakles takut ini, dia dengar itu, dengar seperti itu. Akhirnya dia menyusun strategi untuk menghancurkan itu pasukannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, dikumpulkan hampir 100,000 oleh mereka. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya, pasukan yang paling terbesar dan terbanyak selama peperangan sama Nabi, di bawah kurang lebih 30,000 kaum muslimin di bawah. Dan perang Tabuk ini termasuk perang yang berat karena terjadinya di bulan Rajab panasnya luar biasa. Dan pada saat itu ekonomi sedang susah. Jadi perlu modal yang kuat. Sehingga disuruhkanlah untuk berjihad dengan harta. Suruh membantu mobilisasi dana kalau kata kita. Ayo kita cari dana untuk ini semua. Sahabat dianjurkan untuk cari dana seperti ini. Makanya perang Tabuk disebut juga dengan Jerusalem Usrah. Peperangan yang penuh dengan kesulitan. Sulit bukan hanya iklimnya terlalu panas, tapi memang ekonomi pada saat itu susah, sehingga berlomba-lomba. Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu an dengar yang seperti itu, 900 ekor unta dan 2000 ekor kambing dia serahkan kepada Nabi Muhammad untuk membawa untuk peperangan. Abdurrahman bin Auf enggak mau kurang. Dia bawa 100 ekor unta, dia sedekahkan, dia bantu, berlomba-lomba semua orang. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar seperti itu Rasulullah lagi butuh dana buat perang, datang Rasulullah Umar bin Khattab ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya ke Rasulullah, aku dengar engkau sedang membutuhkan dana untuk peperangan dan berjihad. Benar kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya punya harta kalau bahasa kita ini. Saya punya 100 juta ya Rasulullah. Ini yang 50 juta saya serahkan untuk engkau untuk perjuangan dakwah. 50% saya serahkan buat dakwah. Yang kemudian Nabi bilang, jazakallah ya Umar, terima kasih Umar. Kalau 50% hartamu engkau berikan kepada Islam, kepada dakwah, lalu yang 50% lagi buat apa? Paham gak maksudnya? Nabi nanya, kalau 50% engkau serahkan hartamu buat agama, ini yang 50% lagi buat apa? Kata Umar bin Khattab, untuk saya, istri dan anak-anak saya, untuk keluarga ya Rasulullah. Jadi 50% buat agama, 50% buat keluarga. Bagus kan? Itu Umar bin Khattab. Tapi enggak begitu lama datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling datang. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar engkau sedang memobilisasi dana untuk dakwah, untuk berjihad. Benar ya Abu Bakar, saya datang ya Rasulullah, saya punya harta 100 juta, seluruhnya saya serahkan buat agama. Seluruhnya saya serahkan buat agama. Kalau tadi berapa? 50% jadi Umar. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, dia serahkan semuanya. Nabi giling kepala sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya Abu Bakar sama Rasulullah, ya Abu Bakar, Abu Bakar, kalau seandainya hartamu seluruhnya kamu serahkan untuk agama, untuk jihad fisabilillah, bagaimana untuk dirimu, bagaimana untuk istri dan anak-anakmu, untuk keluargamu? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, diriku, anak dan keluargaku, semuanya aku sudah serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Hartanya diserahin. Di kampung kita ada gak yang model begitu? Astagfirullah.
Setelah dia salam sampai ke makam Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selesai daripada Nabi, dia langkahkan kaki kanan satu langkah, karena di situ ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia ucapkan salam tuh kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ucapin salam apa? Assalamualaikum ya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Sahibah Rasulullah wa sami isnaini idhuma fil ghar. Assalamualaikum ya man anfaqa ma lahu kullahu fi hubbillah wa hubbi rasulih. Di situ disebutkan kalau kita lagi ziarah ke makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada satu ucapan salam khusus buat Abu Bakar. Apa? Assalamualaikum ya man anfaqa ma lahu kullahu fi hubbillah wa hubbi rasulih. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat engkau. Siapa? Ya man anfaqa ma lahu kullah. Wahai orang yang telah menginfakkan hartanya, semua hartanya ke jalan Allah, fi hubbillah, karena cinta kepada Allah. Sahabat cerita Umar bin Khattab, begitu semua berlombat-lombat pada saat perang, takut dicari itu semuanya untuk dakwah. Subhanallah. Ya. Nah, ketika dia Nabi, rajana min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kembali setelah perjalanan itu, karena tidak jadi terjadi peperangan. Jadi setelah Nabi datang ke sana, ternyata sampai di Tabuk itu orang-orang Romawi enggak ada orang musyrik. Takutan dengan datangnya Nabi dengan pasukannya yang 30,000, takut semua mereka segala macam. Perjalanan cukup lama dari Madinah ke Syam, kurang lebih 20 hari itu perang. Nabi gak lama ada di Tabuk, 10 hari ditungguin sama Nabi di situ. Tapi Nabi yang mensia-siakan tempat itu, selama 10 hari Nabi mengadakan dakwah di kota Tabuk di sana, sehingga akhirnya berkembang lagi Islam di situ. Ya, di Tabuk. Nah, ketika pulang, Anas bin Malik cerita, rajana min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami pulang dari peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sambil pulang nih, ketika pulang dari perang apa? Perang Tabuk. Nah, Nabi istirahat, ngomong di perjalanan pulang. Inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya masih ada tuh kau atau beberapa orang yang kami tinggalkan di Madinah. Masih ada tuh beberapa orang yang ada di Madinah, enggak ikut sama siapa? Sama kita. Di masih ada orang-orang yang ada tinggal di Madinah. Masalah nasibkan wadah wadiyan, tidaklah kami berjalan syekban menyelusuri keluar masuk ke dalam syekban pedusunan wadawadiyah, dan tidaklah kami berjalan untuk menyelusuri menjebrangi lembah-lembah itu wadi, illa wahum ma'ana, kecuali kaum itu, orang-orang itu akan selalu ikut kepada kami. Di Madinah ada sekelompok orang yang pengen ikut aja, kalau kita nih sahabat Nabi mau begini, dia mau ngikut aja, diajak kebaikan mau aja, kemana aja mau, biar kata dia harus masuk keluar masuk dari satu kampung ke kampung yang lain, harus naik ke atas gunung, harus nyebrangin laut dan menyebrang lembah dan lain sebagainya. Kata Nabi, ini orang selalu ikut. Kata habasahumul uzru, yang bisa mencegah mereka tidak ikut adalah karena dia sedang ada halangan aja, sakit kayak kemarin tuh, ya, diajak udah hayo aja kok. Nah, ini yang susah nih, nyari orang yang model begitu. Makanya orang, mohon maaf nih, mana andai kata kita bisa mengajak satu orang saja,
satu orang saja kita ajak untuk duduk di majlis ilmu. Itu para orang, satu orang ke majlis ilmu, itu kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha, pahalanya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Satu orang yang kita bisa bawa nih, satu, gak usah banyak-banyak, satu orang kita bisa ajak dia untuk hadir ke majlis ilmu, kita hadir ajak dia ke masjid, kita ajak dia ke musola, kita ajak dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nilainya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih besar daripada dunia beserta isinya. Kenapa? Karena dia telah memberikan, menjalani hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang luar biasa. Dia sudah dilapetin orang untuk bisa datang. Di situ makanya kita dianjurkan yang namanya Islam itu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Ini Islam, konteks Islamnya itu akan tertanam nilai iman di dalam diri kita. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa yu'minu wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'ullaha wa rasulahu. Ini ciri orang yang beriman. Kalau ada ciri-ciri ini, berarti ada keimanan yang sempurna di dalam diri kita. Wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, wal mu'minat dan perempuan yang beriman, ba'dhum awliya'u ba'd. Dia harus bisa peduli, jadi penolong di antara semasa. Orang yang beriman harus peka sama lingkungan, harus peduli kepada sekitar. Andai kata ada orang tiap malam tahajud, pagi duha baca Quran gak pernah tinggal, puasa bukan hanya Ramadan, Senin Kamis puasa, ibadahnya begitu luar biasa, tapi sama masyarakat gak ada pedulinya. Hablu minan nasnya tidak ada, nol di hadapan Allah. Hablu minallahnya bagus, tapi kalau hablu minan nasnya tidak bagus, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Belum tertata berikan orang yang beriman secara sempurna. Orang yang beriman secara sempurna, hablu minallah harus bagus, hablu minan nasnya itu bakal mesti ada kepedulinya. Mesti peka terhadap sesuatu yang ada di sekitar. Rasulullah bilang perlu dana nih buat dakwah, berlomba-lomba itu semua. Dakwah berlomba-lomba, ada yang bawa kambing, punya kambing, kambingnya dibawa. Dia punya sapi-sapi yang dia bawa, punya uang-uang yang dibawa. Dia ingin ikut peduli dengan hal yang seperti itu. Malik Sapi Halabi pernah cerita. Ada seorang abid, orang rajin ibadah, tiap malam tahajud, kerjanya tahajud tiap malam jam 3 bangun tahajud, jam 3 bangun, bukan terus seminggu dua minggu, berbulan-bulan emang kerjaannya dia tahajud dan sebagainya, orang yang rajin ibadah. Satu malam Allah ingin memberikan dan memberikan pelajaran kepada orang. Ketika dia bangun di tengah malam, pengen sebagaimana lazimnya dia pengen itu, bangunlah dia. Kemudian dia pengen ke sumur. Dulu belum ada kamar mandi, antara rumah ke sumur. Dibuat di warna. Jadi hari ibadah ini bangun. Dia pengen ke sumur, pengen ngambil wuduk dan lain sebagainya. Ketika dia sampai dekat sumur, kaget. Astagfirullahaladzim. Ternyata di pinggir sumur ada makhluk besar putih. Tapi tidak menyeramkan, kaget dia. Ternyata ditanya lagi, "Mana siapa kamu? Di mana jika?"
Dia pikir setan. Enggak taunya malaikat. Untuk apa engkau datang? Tugas saya Allah perintahkan untuk mencari orang-orang yang selalu bangun di waktu malam. Di tugasnya dia untuk mencari orang-orang yang suka bangun di waktu malam. Dan ternyata dia bawa buku besar. Kalau boleh tahu itu apa yang kau pegang? Kata orang ahli ibadah itu. Oh ini buku catatan. Catatan apa? Catatan nama-nama yang Allah tebarkan rahmat yang selalu bangun di waktu malam. Orang yang selalu bangun malam itu ada di dalam buku catatan itu, ditulis tuh. Siapa namanya? Si bulan, si bulan, ini, semuanya nama. Berarti nama dia ada gak? Ada gak? Kata dia orang yang tiap malam bangun yakin benar dia bahwa namanya dia tertulis di situ. Ditanya lah sama dia, kalau begitu boleh saya tahu apakah ada nama saya di dalam catatan buku itu? Oh iya, baik, saya lihat dulu. Dilihat dulu. Gak ada namanya. Mohon maaf, gak ada nama Anda. Lah, tadi katanya orang yang setiap bangun malam ada namanya di situ. Saya tiap malam berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tiap malam tidak pernah saya tinggalkan satu malam untuk bertahajud kepada Allah. Kenapa saya tidak ada? Coba cari lagi sekali lagi, dicari lagi, gak ada. Nangis dia. Ternyata namanya tidak ada. Kenapa nama saya tidak ada? Bukankah saya setiap malam, apakah aku tidak lihat aku tiap malam ini? Tugas engkau kan mencari orang untuk orang yang bangun malam. Kata di malaikat, benar. Aku lihat engkau tiap malam bangun. Aku lihat dan aku saksikan engkau melaksanakan itu. Ya Allah, engkau hidupkan malam-malam untuk beribadah, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lihat dan aku saksikan, tapi aku dilarang oleh Allah untuk mencatat namamu dalam buku ini. Kenapa? Karena engkau hanya bisa beribadah kepada Allah, tapi engkau tidak pernah mau peduli apa yang ada di sekitar engkau. Tidak tahukah engkau ada anak yatim yang kelaparan di samping rumah engkau itu? Tidak ada kepedulian yang engkau sama dia gitu. Tidak tahukah engkau ada seorang janda tua yang tidak lagi punya anak dan segala macam, hidup susah. Itu yang menyebabkan tidak ditulisnya dia. Tapi tahajudnya, dia tahajud tiap malam tapi tidak terlalu ringan. Hablu minallah, baik. Tapi kalau hablu minallah, tidak baik. Ciri orang yang beriman, waktu oh dia rumah harus ada jadi penolong kepada saudaranya yang susah. Insya ada kepedulian namanya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi yang kedua, orang yang beriman harus berani mengajak orang untuk amar makruf dan juga nahi munkar. Amar makruf nahi munkar. Suruh gitu. Amar makruf sama nahi munkar kira-kira susah apa? Susah kan? Amar ma'ruf wa nahi munkar susah kan? Beratan mana? Beratan nahi munkar apa beratan amar ma'ruf? Amar ma'ruf wa nahi munkar? Itu kompak ya Om. Amar ma'ruf sih gampang Pak. Ini amar ma'ruf namanya. Kita nyampaikan orang aja, bapak-bapak, para jamaah, warga masyarakat masjid Al-Istiqomah, malam ini adalah malam Selasa, sebagaimana kita tahu ada pengajian, ayo mari para tetangga, hari ini kita hadir ke majelis untuk menghadiri majelis ilmu kita, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Pakai mic kita ngomong, amar ma'ruf tuh. Gampang amar ma'ruf. Besok kita umumin, saudara-saudara, jangan lupa ya RT ini besok pagi kita
jam 7 kumpul kerja bakti. Kita bersihkan lingkungan kita biar jadi bersih. Jam 7 pagi ya, datang ya kita kerja bakti. Datang tuh semua, RT-nya kagak. Amar ma'ruf tuh banyak begitu, gampang amar ma'ruf. Yang susah, nahi munkar ini yang susah. Kadang-kadang kita lihat di depan mata kita tuh kemungkaran, tapi kita nggak bisa mencegahnya. Kita lihat, kita dengar, kita tahu tuh kemungkaran ada di depan mata kita. Kita nggak bisa untuk mencegahnya, betul nggak? Nggak enak kita. Habis cing kita yang main, nggak enak kita. Habis RT yang main, tuh kita nggak bisa. Padahal Nabi suruh menroamin kemunkaran fayyir fayyir. Barang siapa yang melihat sebuah kemunkaran, rubah dengan tanganmu. Harus rubah gitu. Rubah dengan tangan itu. Wa illam yastati, kalau kamu nggak mampu dengan tangan, tapi bisa nih dengan apa? Bisa. Enggak bisa. Wa illa bistati. Jika kamu tidak mampu juga babi kalbi. Ya Allah. Ada kemaksiatan di depan tempat saya. Tapi saya tidak punya daya untuk bisa mencegahnya ya Allah. Saya enggak berani. Kalau saya pukul, bukan dia yang jatuh, saya yang jatuh. Ngomong juga saya enggak berani ya Allah, tapi demi Engkau ya Allah saya tidak redha ada maksiat di tempat itu. Berikan taufik hidayah ya Allah agar dia meninggalkan itu. Namanya dengan apa? Dengan hati. Tapi kata Nabi, kalau hanya bisa dengan hati, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang lemah imannya. Kalau hanya dengan hati berarti iman kita ya? Ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, orang yang beriman seperti ini. Diajak kata Nabi waktu lagi pulang dari perang Ghazwah, lagi peperangan Tabuk, Anas bin Malik cerita, Nabi ngomong di Madinah ada satu kelompok orang yang selalu ngikut kepada perjuangan kita. Kemana saja dia ngikut, dia harus masuk keluar masuk kampung. Ganti kampung yang lain, ikut. Naik nyebrangin lautan, ikut. Kata Nabi, gak ada yang bisa menghentikan dia kecuali sakit, kecuali halangan. Berarti orang itu hatinya terbuka, diajak kepada kebaikan. Itu yang perlu begitu. Hatinya gak gelap. Kata Imam Ghazali, hati gak ada kekalutan. Lembut, hati yang lembut, hati yang keras, hati yang gelap, hati yang mati. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang gelap, ada yang apa? Mati. Kalau yang lembut yang mana? Mudah-mudahan kita nih. Ya, dikirimin doang terlalu maji, gatau maji. Diajak kebaikan yuk kita. Ayo bayangin, terlembut namanya hati, gampang diajak kebaikan. Ada orang yang hatinya keras, merasa dirinya hebat, kagak mau pan dinasehatin, kagak mau dinasehatin. Semua orang di bawah dia dianggap bodoh, dia orang paling hebat. Keras hati, wangten apa namanya? Hatinya keras namanya, maksud bilang. Ada lagi bukan keras, gelap. Jadi kita terangin, kelihatan. Mana pintu, mana jendela, kelihatan gak? Kenapa? Terang. Oh ini dia, oh ini meja, oh ini bambu, terang. Tapi kalau gelap, bingung kita mana jendela, mana pintu, mana ini, gak tahu gitu, saking gelap. Hati gitu. Kalau orang hatinya sudah gelap, dia bukan hanya tidak bisa membedakan mana warna merah, mana warna putih.
mata warna hijau. Kalau orang yang hatinya gelap, bukan hanya sekedar dia tidak tahu mana jendela, mana pintu. Kalau orang yang hatinya gelap, dia juga sudah tidak bisa bedain mana yang halal, mana yang haram. Dan tak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena saking apa? Gelap. Mesti ada cahaya. Ada lagi yang lebih parah. Hati yang apa? Mati. Ini yang susah. Kalau keras, mudah-mudahan kali ada hujan, jadi lembek lagi itu hati. Kalau gelap, mudah-mudahan kali nanti ada lampu, bisa ada cahaya lagi. Kalau udah mati yang susah nih. Makanya jangan sampai mati hati kita. Perlu disiramin. Kita beli pohon. Pohon kita beli, gerobolok pohon cakep banget tuh kita cakep, kita beli. Harganya mahal, 1,5 juta tuh kita beli. Coba diemin di rumah, jangan disiramin. Bakalan apa? Mati. Dia perlu disiramin. Pagi, sore, siang, kalau perlu kita siramin. Supaya jangan mati tuh pohon. Biar tambah bagus, kasih pupuk kalau perlu. Hati kita gitu juga. Jangan sampai nih hati kita mati, dia perlu disiramin. Siramin tuh dengan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau perlu tambah pupuk yang dari lagi, nambah tahajud. Kasih pupuk lagi duha, biar tumbuh tuh hatinya, jangan sampai mati gitu. Siramin tuh hati kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Siramin hati kita dengan hadis-hadis Nabi Muhammad. Dengan nasihat-nasihat para alim ulama, dengan nasihat-nasihat agama, supaya hati kita jangan gelap, jangan mati, jangan keras. Perlu diapain? Perlu disiram. Ini kita sedang menyirami hati kita dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati kita jadi hati yang lunak, insya Allah, hati yang lembut, tidak keras gitu. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi, ada sekelompok orang di saat ketika itu kita tinggal, dia tidak mau sebetulnya, karena dia sakit berhalangan jadi dia tidak ikut. Ini makna daripada raja'na min ghazwatit Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami kembali dari peperangan Tabuk bersama Nabi, kata Sayyidina Anas, faqala Nabi bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya masih ada beberapa orang, yaitu kaum masyarakat yang kami tinggalkan di Madinah, masalatna syi'ban wala wadiyan, yang tidak berjalan kami menelusuri masuk keluar daripada sebuah syi'ban pedusunan, wala wadiyan, dan tidaklah kami berjalan daripada menyeberangi itu lembah dan lain sebagainya, illa wahum ma'ana, kecuali orang tadi, kelompok tadi, kaum tadi akan selalu ikut menyertai kita, akan selalu ikut bersama kita, kata Nabi. Mau aja diajak, mau, tapi ke gunung nih, gak apa-apa ya Rasulullah, saya udah siap gitu, saya udah siap ngaji yuk, ayo, tapi jauh nih, tanya mulia ikut apa gak kira-kira jalan. Begitu hati ada sekelompok seperti itu, habasakubul auz, yang bisa mencegah dia untuk tidak datang ke tempat kebaikan itu adalah hanya karena dia sakit atau karena berhalangan. Udah, namanya uzur syar'i. Uzur untuk ilmu ini wajib. Dosa kita kalau nggak pernah untuk ilmu. Nabi yang mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fariidatun, merupakan satu kewajiban. Ada sifatul mubalaghah di sini. Fardu yang sangat fardu, yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ngaji menuntut ilmu itu enggak ada batasannya. Di mana aja bisa dan kapan saja bisa. Enggak ada batasannya. Jangan kita punya pikiran udah cukup dah umur gua udah 70 tahun. Enggak ngaji lagi, enggak. Bukan itu. Makanya Nabi bilang utlubul ilma minal mati ila lahi. Jadi kita lahir sampai kita masuk ke lubang apa? Enggak ada intinya, Pak. Jangan niatin berhenti untuk ilmu.
sampai kita meninggal dunia, insya Allah sampai kita meninggal dunia, jangan sampai ada niatan kita menuntut ilmu. Andai kata kita meninggal ngaji misalnya, sakit, kemudian kita meninggal dunia, masuk dalam satu hadis, man mata fi talabil ilmi mata syahidah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam rangka masih dalam menuntut ilmu, matinya mati syahid. Insya jaminan Nabi, maka jangan kita. Insya Allah dapat kita ngaji, kekurangan-kekurangan ibadah kita jadi disempurnakan. Ibadah kita banyak kekurangannya, banyak tidak sempurnanya, banyak kekurangan. Tapi insya Allah sembahyang yang kita tidak sempurna, insya Allah dengan hadirnya kita menuntut ilmu, dengan hadirnya kita ke majlis ilmu, insya Allah itu akan meredakan amarah Allah. Ya, wajarlah kalau dia masih salah, nama juga masih apa? Masih belajar. Wajar kalau masih kurang sempurna, namanya juga masih belajar. Ini kelebihannya orang yang menuntut ilmu. Tapi kalau orang yang tidak menuntut ilmu, yang tidak mau belajar, sembahyang, tidak diterima itu sembahyangnya. Makanya kata Nabi, asadun nasi hasratan yawmal qiyamah, rajulun amkana utolatul ilmi fit dunya. Manusia yang paling nyesel, manusia yang paling nyesel nanti pada hari kiamat, adalah orang yang punya kesempatan menuntut ilmu di dunia, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Tuntar paling nyesel dia. Di dunia dia punya kesempatan menuntut ilmu, tapi dia gak mau menuntut ilmu. Belajarnya masih Google. Dia gak mau duduk di majelis ilmu. Dia gak mau belajar, dia gak mau ini. Sehingga akhirnya dia sembahyang banyak salahnya. Fatihahnya salah, rukunya salah, dan lain sebagainya. Gak diterima semua. Ibadah yang bikhairi ilmi tanpa dengan ilmu mardu datuk datuk bang, ditolak dan tidak diterima. Kalau tanpa ilmu, nah kita bersyukur, ajak kalau bisa saudara kita, ajak tetangga kita, bawa satu orang yang kita bisa bawa. Rasulullah jadikan khairu minat dunia wa mafiha, insya Allah. Itu yang bisa, dosa kita udah banyak. Bagaimana caranya itu supaya kita mengurangi dosa kita? Dosa kita banyak kan? Sekarang bagaimana cara mengurangi dosa kita? Mau tahajud, emang males banget. Mau haji, baru aja rumit. Mau ngapain kita jadi ini kita? Jalan kita nanti ketemu hadis-hadis kita dilihat di sholih kita yang luar biasa. Imam Nawawi ini bahru bulu lautan ilmu di mana? Orang sampai sempat bertanya kepada Imam Nawawi, kata orang sama Imam Nawawi, Tuan Imam, kenapa engkau tidak mau membuat madhab sendiri? Padahal kau sudah menguasai semua, engkau sudah lautan ilmu, hadis kamu hafal, dibuat Quran kamu hafal, kenapa engkau tidak mau membuat ilmu madhab tersendiri? Jawabannya luar biasa. Saya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i. Itu Imam Nawawi. Makanya rujukan banyak daripada Imam Syafi'i adalah Imam Nawawi. Semua ada. Nah kita jangan sampai Rasulullah hanya mengisyaratkan, menggambarkan apa kalau ada orang yang ingin mengajak kepada kebaikan kita. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kalau bisa kita yang terdepan, apalagi bagus-bagus kita yang bisa mengajaknya. Ya, kita yang bisa mengajak. Cari dekat-dekat kita, ajak kita. Insya Allah. Hadis selanjutnya, wa an Abi Yazid ma'n ibni Yazid ibn al-Ahnasi radhiyallahu anhu. Dan hadis dari Sayyidina Abi Yazid Ma'ni Ma'an Ibn Yazid Ibn Al-Ahnasi radhiyallahu anhu, yaitu namanya Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Ahnas radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan keredoan kepadanya. Wa
huwa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Mereka semua adalah sahabat Nabi. Jadi ini Abi Yazid Ma'an, Yazidnya, Ahnasnya, jadi anak, bapak, kakek, sahabiyun, mereka semua adalah sahabat-sahabat Nabi. Semuanya sahabat Nabi. Itu cucu, itu anak, sama bapak, kakeknya, semuanya sahabat Nabi. Pokoknya orang kalau hidup di zaman Nabi Muhammad dan bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian dia beriman sama Nabi Muhammad, maka dia adalah sahabat. Jadi sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, kemudian bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, walaupun tidak duduk bersama dengan Nabi Muhammad, tapi pernah melihat Nabi Muhammad, hidup di zaman Nabi Muhammad, dan beriman kepada Nabi Muhammad, itu disebut dengan sahabat. Tapi walaupun dia hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, walaupun dia beriman kepada Nabi Muhammad, tidak disebut dengan sahabat. Beriman dia sama Nabi Muhammad dan hidup di masa zaman Nabi Muhammad, tapi tidak pernah dia melihat kepada Nabi Muhammad, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Itulah yang dialami oleh Uwais Al-Qarni. Ada namanya Uwais Al-Qarni, nanti ketemu ceritanya tentang Uwais Al-Qarni. Siapa di Uwais Al-Qarni? Jujurin air mata kita mendengar kisahnya Uwais Al-Qarni. Dia bukan sahabat Nabi, tapi dia termasuk tabi'in. Padahal dia hidup di zaman Nabi, pengen datang ke rumah Nabi, gak jadi. Jadi orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian dia berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, itulah. Tapi walaupun dia hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman sama Nabi, tidak disebut sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, hidup di zaman Nabi kan? Hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi kan? Berjumpa emang musuhnya. Tapi karena dia tidak beriman, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Nah ini hadis Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Ahnas wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Mereka semua Abu Yazid Ma'annya, Yazidnya, dan juga Ahnasnya, mereka semua adalah sahabat-sahabat Nabi. Qala, maka berkata ini ya, karena Abi Yazid adalah Abi Yazid itu akhraja dana niraya tasaddaqu biha. Bapaknya Abi Yazid itu telah mengeluarkan dana nira beberapa dinar, ya tasaddaqu biha, yang bersedekah dia daripada dinar-dinar itu. Dia pengen Abi Yazid, ya bapaknya si Ma'an, dia keluar itu beberapa dinar, kemudian dia pengen sedekah itu dari uang beberapa dinar itu. Fawaqa'aha 'inda rajulin fil masjid. Lalu ayahnya ini yang mempercayakan itu, 'inda rajulin fil masjid, uang yang beberapa dinar itu diserahkan kepada orang yang ada di masjid, artinya kepada pengurus masjid untuk dibagi-baginya. Paham maksudnya? Ada seseorang datang ngasih duit pengen apa ya? Supaya sedekah sama orang. Nah, diserahin itu uang sama pengurus masjid misalnya. Fajitu fa'akastuha fa'ataituhu biha. Maka aku datang, kata Abu Yazid, aku datang ke masjid itu. Ngapain? Fa'akastuha, aku mau minta itu sedekah. Karena lagi di situ lagi banyak orang pada bagian sedekah, makanya akhirnya dia diikut minta di situ sedekah. Kemudian fa'ataituhu biha, maka aku mendatangi daripada ayahku, dan aku ceritakan dengan tentang sedekah itu. Aku telah minta sedekah itu di dinar itu di masjid. Aku datang. Faqala, kemudian berkata bapaknya, apa kata bapaknya? Wallahi ma iyyaka aradta, wallahi ma iyyaka, demi Allah aku memberikan dinar-dinar itu bukan untuk engkau,
hamba di masjid. Ya. Kan dia tadi datang keluar bawa dinar diserahin ke masjid untuk dia apa? Disedekahin ke siapa aja. Anaknya minta dapat di situ. Dicerita sama ayahnya. Ayahnya bilang, "Wallahi, tuh gua nyerahin kayak begitu bukan untuk lu. Buat yang lainnya." Ah, dengar kayak begitu, fakhasam tuh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya dengar kayak begini, wah, bagaimana nih jadinya nih? Akhirnya dia datang dan dia ceritakan lagi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dia kepada Nabi, diceritain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang kejadian yang seperti itu, bahwa ada ayah saya menyebarkan daripada uang beberapa dinar untuk disedekahkan kepada siapa saja. Nah, saya minta, saya ambil. Kemudian saya cerita sama ayah saya, domain di saya. Kata ayah saya, "Ini saya nyerahin bukan buat lo. Bagaimana ya Rasulullah nih? Ini apa duit apa saya balikin lagi apa jangan?" Paham apa maksudnya? Ya. "Ini saya balikin lagi apa jangan nih?" Kalau begitu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian faqala, kemudian menjawab Nabi, "Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma aqasta ya Ma'an." Kata Nabi, "Laka ma nawaita ya Yazid." Apa yang telah buat engkau itu, apa yang engkau sudah niatkan itu semua, engkau dapat semuanya. Kan niatnya tadi pengen apa? Sedekah. Nah, engkau dapat tentunya pahala sedekah itu karena engkau sudah niatkan untuk bersedekah. Dapat tuh karena engkau sudah dapatkan. Kemudian walaka ma akhadta ya Ma'an. Buat engkau ya Ma'an, engkau pun sudah mendapatkan apa yang engkau dapatkan daripada sedekah itu. Paham enggak maksudnya? Kalau bapaknya yang nyabarin itu lebih pahala kan? Nah, karena niatnya tadi untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk sedekah. Dapat tuh dia dengan niatnya. Ini kan babnya lagi bab masalah. Ente gak usah pakai lagu kata nanti. Ente pasti dapat pahala itu. Mengintip niatnya untuk siapa? Sedekah. Dia kata yang mana ente tahu. Dapat tuh nilai sedekah ente. Nah sekarang anak ente yang dapat dari uang itu, ya udah apa yang dia dapetin itu yang dia terima sama dia. Dia dapat semuanya dapat di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ya niatnya kita buat sedekah, ya begitu disuruh kita niat itu. Dan sedekah ini berat untuk bisa bersedekah. Apalagi di masjid berat sedekah itu. Kayak Nabi bilang, mohon maaf ini. Ketika pertama kali Allah ciptakan bumi ini, lama khalaqallahul ardh. Ketika Allah pertama kali menciptakan bumi, bumi goncang. Goncang luar biasa. Enggak bisa dia. Cuma goncang yang luar biasa. Kita bisa bayangin kalau goncang bumi kayak apa? Di Sukabumi ada gempa, di sini kan kena getarannya. Betul enggak? Kena. Itu orang yang lagi ada di kantor di lantai pada apa? Pada takut turun, baru kena getarannya itu pada takut. Bagaimana kalau bumi itu goncang? Akhirnya malaikat melihat goncangnya itu bumi, semua para malaikat pegang itu bumi. Jangan sampai apa? Jangan sampai goyang. Gak bisa. Gak bisa tuh, mau dipegangin sama malaikat semuanya. Itu bumi, masih tetap goyang. Summa khalaqallahu jibal. Kemudian Allah ciptain gunung, fawaqa'a 'alaiha. Kemudian Allah tancapkan gunung-gunung itu. Di gunung. Sama gunung ditancapin sama Allah, dia bumi yang tadinya goncang, sementara malaikat tadi pegangin. Enggak bisa. Pas Allah ciptain gunung, Allah tahu tuh gunung. Makanya setiap negara, setiap itu pasti ada orang tua kita dulu sudah bilang gunung itu namanya Paku apa? Paku. Di Paku itu mau gunung, diam kagak bisa goyang. Fata aja kan malaikat, kagumlah malaikat dengan itu. Fakala kemudian berkata ini malaikat, "Ya Rabbi, hal min khalqika asyaddu minal jibal." Malaikat nanya, "Ya Allah, apakah masih ada lagi nih makhluk engkau yang lebih hebat dari gunung?"
Guntur hebat amat, bisa berhentiin yang namanya goncangan apa? Bumi, kami aja gak bisa. Gunung bisa. Hal min halkika asyadu minal jibal. Apakah masih ada lagi makhluk engkau yang lebih hebat daripada gunung? Faqala Allah ta'ala, na'am, ada kata Allah. Apa? Al-hadid. Besi. Yaitu apa? Besi. Kalau gunung masih ada longsorannya. Besi. Tuh biar kata tinggi banget tuh menara, pasti pakai apa? Tonggok-tonggok besi. Jadi lebih hebat besi daripada kagum malaikat. Kata aja bermalaikat. Al-Hadid, ternyata ada lagi yang lebih hebat dari gunung, yaitu apa? Besi. Masya Allah. Kagum. Nanya lagi. Hadid kalau tidak asyadu bidan hadid. Apakah ada lagi yang lebih hebat dari besi? Oh, ya Allah. Kata malaikat, Allah yang menang, ada kata Allah, benar, api, besi, biar kata dia kuat. Kalau sama api, bengkok juga. Betul ya? Sama api, kalah sama api. Kagum lagi malaikat, sama api, tanya lagi sama Allah. Apakah ada lagi yang lebih hebat dari api? Ada kata Allah. Apa? Al-ma, air. Api biar makan gedenya kayak apa, panasnya kayak apa, mati-matinya sama air. Sama air kalah, tahun lagi sama air. Malaikat tanya lagi sama Allah, ya Rabbi, hal min khalqika asyaddu min al-ma. Apakah ada lagi makhluk engkau yang lebih hebat dari air? Air begitu hebat, dia bisa ngalahin api. Api bisa ngalahin besi. Besi bisa ngalahin apa? Gunung. Apa ada lagi yang lebih hebat dari air? Ada, kata Allah. Apa? Arih, angin. Itu lautan segitu tenangnya tuh. Pas datang angin, Masya Allah. Masih ingat Pak kejadian tsunami Aceh? Masya Allah. Jadi waktu lagi kejadian Aceh 2004 ya? 2004? 2004. Waktu saya datang, kejadian saya lagi ada di Madinah. Saya waktu lagi kejadian Aceh itu saya lagi ada di Madinah. Jadi waktu lagi di Madinah, kemudian saya mampir ke rumah teman saya sama istri, datang ke rumah teman saya di Madinah. Sampai di Madinah, setel TV di Al Jazeera. Bagi ada peristiwa ini kan, gambar tsunami. Astagfirullahaladzim, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Negeri kami lagi dalam keadaan musibah. Ada tsunami luar biasa. 126 ribu orang meninggal dunia dalam waktu yang begitu singkatnya. Air begitu luar biasa, banyak begitu banyaknya itu. Tuh, laut yang tadinya tenang, air yang tadinya tenang, kalah sama apa? Angin. Kagum lagi malaikat. Apakah ada lagi yang lebih hebat dari angin? Kata Allah, ada. Apa? Ibnu Adam, ia tasaddaqa bi sadaqatih. Ada yang lebih hebat dari semuanya. Lebih hebat daripada angin. Dia lebih hebat daripada air. Dia lebih hebat daripada api. Dia lebih hebat daripada besi. Lebih hebat daripada gunung dan bumi. Apa? Anak Adam yang bersedekah dia. Dengan sedekahnya dia bisa memadamkan murka Allah. Murkanya Allah gak jadi gara-gara apa? Bayangin kalau seandainya ada murka Allah, udah murka turun, jangankan gunung semuanya hancur, lautan hancur, air hancur, angin semua hancur. Tapi murka itu gak jadi gara-gara ada sadaqah, kata Nabi. As-sadaqatu sirri, sedekah yang sembunyi-sembunyi ikhlas gitu. Dia bisa meredam tudfi'ul ghadab Rabbi. Dia bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Satu, niat akan sampai sesuai dengan apa yang dia niatkan. Untuk bersedekah, maka niat sedekahnya itu dapat semua.
walaupun yang ambil siapa? Sekalipun anaknya, tapi niatnya tetap dapat tetap dia dapatin sedekah. Ya, kita banyak bersedekah karena dengan bersedekah, insya Allah dia dapat memadamkan daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ila akhiri. Allah wa'alaikum bisawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang menurutnya. Al-Fatiha. Sudah. Alhamdulillah.